bersama adik saya Kirana. Halo. Kali ini kami akan belajar membuat lampu tidur dari kardus bekas. Sebelum kita mulai, mari kita siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu, yaitu kardus bekas, steker, fitting lampu, kabel, jangkar, penggaris, lem tembak, pensil, gunting, dan cutter. Setelah alat dan bahan sudah tersedia semua, mari kita mulai membuat. Langkah pertama, kita buat gambar segi lima di kardus seperti ini. Kita potong kardus dengan lebar 3 cm dan panjang 10 cm seperti ini. Kemudian, kita susun seperti gambar segi lima pada kardus ini. Potongan kardus yang tadi sudah disusun hasilnya seperti ini. Potongan kardus segi lima yang tadi kita buat, kita susun berjejer ke atas. Setelah kita perkuat dengan lem tembak, hasilnya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke bagian kaki. Kita buat kaki dengan ukuran dengan panjang 12 cm dan lebar 2 cm. Kita buat 5 buah kaki. Dengan kardus segi 5 ini, kita tempelkan di bagian bawah lampu untuk menempatkan kaki-kaki lampu. Kemudian kaki-kaki lampu yang telah dibentuk seperti ini kita tempelkan di setiap sudut segi lima. Setelah kaki bagian bawah telah terpasang, hasilnya seperti ini. Lalu di bagian bawah kita buat gemang untuk penempatan fitting lampu. Nah, seperti ini.
teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sekian dari kita kali ini. See you next time.